بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم dan syarra amuri saudara seiman saudara seislam rahimani wa rahmakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan bahkan dalam kondisi kita ditimpa musibah maka kita pun bersyukur kepada Allah dengan memujinya alhamdulillah ala kulli hal segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Kemudian kita ucapkan selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di waktu-waktu ini di saat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ujian yang menimpa manusia di zaman ini, di waktu ini. Dan bukan hanya di negeri ini, bahkan di semua negeri. Maka musibah ini para muslim rahimani wa yang Allah Subhanahu wa taala utus. Yang Allah Subhanahu wa taala kirim kepada hamba-hambanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala inginkan memberikan rasa takut kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma nursilu bil ayati illa takhwifah dan tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan kami kecuali untuk memberikan rasa takut para muslim rahimani warahmatullah maka manusia mereka terbagi menjadi dua golongan ada yang diantara mereka takut dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala utus tersebut dan ini adalah kebanyakan manusia pada umumnya. Golongan yang kedua inilah golongan orang beriman yang mereka meyakini bahwasanya segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman Allahu khaliqu kulli syai Allah mencipta segala sesuatu. Sehingga mereka meyakini bahwa Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan sebagai ujian ini bagi manusia saat ini, sebelum saat ini, saat ini juga, dan setelahnya? Orang-orang beriman meyakini itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, maka rasa takutnya, rasa takut mereka ini, orang-orang beriman itu, diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhafum khafuni in kuntum Jangan kalian takut kepada mereka namun takut kepadaku jika kalian benar-benar beriman kepada kepadaku. Para muslim rahimani wa musibah yang menimpa kita. Perlu kita ketahui saat ini itu disebabkan tentunya dosa-dosa. Disebabkan kesalahan-kesalahan kita. Disebabkan dikarenakan kemaksiatan yang telah kita koleksi yang kita lakukan maka para muslim rahimani tidak ada cara tidak ada upaya yang bisa kita lakukan melainkan kita harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebabnya datangnya bala ini sebab datangnya musibah ini itu disebabkan karena dosa, kesalahan kita, kemaksiatan kita kepada Allah. Dan Allah berikan itu agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41 Allah mengatakan الشَّيْطَانِ minasyaitonirrajim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat nas Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Kerusakan kematian, ya kerusakan ekonomi. Ya, kalau kita lihat saat ini, ya pandemi, virus corona ini yang mewabah sampai ke berbagai negeri, bahkan sampai ke pelosok-pelosok pelosok negeri, para muslim rahimani ini menimbulkan kerusakan dan ternyata para pakar ya bukan hanya virus ini ini mengancam kerusakan bagi jiwa itu kematian jiwa namun juga ternyata mengancam perekonomian sebuah negara bangsa demikian para muslim rahimani baik itu di daratan ataupun di lautan kerusakan telah tampak itu disebabkan bima kasabat aidin nas karena ulah tangan manusia dosa-dosa yang mereka lakukan. Terlepas terlepas dari apakah ya terlepas dari rumor yang menyatakan bahwasanya ya virus ini dibuat oleh manusia ataukah tidak. Namun yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk tersebar dan dia bisa mematikan, mencelakakan demikian para muslim rahim apa yang mereka kerjakan ini ternyata berdampak kepada kerusakan dan itu adalah amin. agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka kerjakan La agar mereka kembali Para muslim rahimani warahmatullahi Jadi yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan Dan ini banyak ayat-ayat senada dengan ini ya. Seperti contohnya dalam surah sajadah ayat 21 Allah mengatakan A'udhu billahi minasyaitanir rajim Walanudhiqahum Walanudhiqan Walanudhiqannahum Minal adabil adana Walanudhiqannahum minal adabil adana Dunal adabil akbari la'allahum yarji'un dan sungguh kami akan merasakan kepada mereka dari adab yang kecil, adab yang rendah, paling rendah, adab yang paling dekat, yaitu di dunia dan dia rendah, adab tersebut. Sebelum adab yang besar, la'anlahum yarji'un agar mereka kembali. Agar mereka kembali. Jadi Allah memberikan adab ini, adab ini. Dan bagi orang-orang beriman, ini menjadi rahmat yang asalnya adalah adab itu karena dosa ya. bagi orang-orang beriman maka ini menjadi rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Fungsinya Allah rasakan ini kepada manusia agar mereka kembali kepada Allah, kembali kepada Allah para muslim wa rahmatullah. kembali mentaati Allah subhanahu wa taala, kembali mengindahkan perintah-perintah Allah lalu dilaksanakan. Kembali kembali mengindahkan larangan-larangan Allah lalu ditinggalkan. Demikian para muslim rahimahhi Dan jangan lupa kita bertobat kepada Allah, kembali terlebih dahulu taubat kembali kepada Allah, berinabah kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadab hamba-hambanya yang memohon ampun kepadanya. Mohon ampun kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33. billahi rajim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa kana Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pantas Allah subhanahu wa ta'ala mengadab mereka manusia itu dalam kondisi mereka memohon ampun kepadanya atas dosa-dosa mereka. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenar-benar tobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat adab ini para muslim rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang Sesungguhnya tepat yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini terkait dengan musibah. Tentunya ada pembahasan terkait dengan kesabaran. Yang sebelumnya terlebih dahulu saya memotivasi diri saya sendiri dan kaum muslimin sekalian mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini caranya ya. Caranya agar segera Allah subhanahu wa taala mengangkat musibah musibah ini ujian ini ya. agar Allah tak melanjutkan siksaannya kepada kita yang ini kemudian menjadi rahmat bagi kita karena ini akan menghapuskan dosa-dosa kita karena di kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda ما mu'mina min من illa hatta anhu illa hatta anhu biha khati'atan aw rafa'ahallahu biha darajatan mayusibul mu'mina tidaklah ada sesuatu musibah yang menimpa seorang mukmin min syaukatin fama fauqaha berupa duri yang menusuknya atau yang lebih tinggi lebih dahsyat illa Allah Allahu biha darajatan dengan ya Allah Subhanahu wa akan mengangkat derajatnya atau hatta biha khati'atan atau atau dengan ya Allah Subhanahu akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya hadis riwayat muslim demikian para muslim rahimani wa beruntung kita dosanya ini disebabkan kelalaian kita dosa-dosa manusia yang lalai lupa mereka untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa kembali memohon ampun dan memohon maaf kepada Allah lalu kita kembali mentaatinya. Dan nah, dengan itu Allah Subhanahu wa akan mengangkat musibah ini segera insyaallah taala. Sembari menanti Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah Sembari kita terus bertobat kepada Allah, mohon ampun atas dosa-dosa kita yang Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, makhluk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hapuskan semua dosanya, yang Allah S.W.T. nak angka, angka wizrak ya. Dan kami mengangkat atau menggugurkan dosa-dosamu demikian kata Allah SWT dalam surah Al Insyirah atau surah Al Sharh demikian. Namun kita dapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memohon ampun atas dosa-dosanya. Padahal beliau tidak memiliki dosa. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang dikatakan oleh Imam Muslim, terus mengatakan, Wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilaihi fil yaumi aksaru min sabaina marratan. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih daripada 70 kali. Bayangkan, lebih daripada 70 kali. Padahal beliau tidak memiliki dosa. Karena sudah dihapuskan dosa-dosa beliau, demikian mesti yang berhajat untuk memohonkan ampun atas dosa-dosa adalah kita yang berdosa, kemudian tidak ada jaminan untuk dihapuskan dosa demikian. Mari kita mohon ampun, kita malu dengan Rasulullah SAW. Yang beliau memohonkan ampun terus lebih daripada 70 kali dalam sehari, padahal beliau tidak memiliki dosa, sementara kita senantiasa menumpuk dan mengkoleksi dosa-dosa. Maka mohonkan ampun atas dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan ya Allah subhanahu wa ta'ala akan me menghapuskan dosa dan dengan itu ya siksa pun akan dihapuskan. Akan diangkat wabah dan bala ini. Demikian para muslim rahimahni Rahimah. Sembari kita terus ya memohon ampun bertobat sembari kita terus kembali kepada Allah mentaatinya, melaksanakan semua perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, maka sembari menunggu diangkatnya bala ini, kita pun terus bersabar. Oleh karenanya mari kita belajar tentang kesabaran. Kita belajar tentang kesabaran. Para muslim rahimani rahmatullah, sesungguhnya kajian ini adalah kajian yang dimintakan oleh salah seorang dari kaum muslimin kepada saya untuk memberikan kajian paling tidak sepekan sekali dan ini sebagai nasihat untuk untuk mereka dan ini atas permintaannya dan tentunya sebagai seorang muslim mukmin Yang memahami tentang hak mukmin yang lain, muslim yang lain, dan diwajibkan bagi kita untuk memenuhi hak-hak sesama muslim dan mukmin, di antara hak mereka, tatkala mereka meminta nasihat, maka diberi nasihat. Maka sesungguhnya, apa yang saya sampaikan ini merupakan bentuk nasihat untuk saya pribadi, dan berikutnya menjadi nasihat bagi kaum muslimin sesudah permintaan, karena Rasulullah SAW bersabda hakul muslimi ala muslim situn hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada enam di antaranya adalah wa idas apabila ia meminta nasihat kepada maka beri nasihat kepadanya demikian hadis riwayat muslim demikian maka ini sebagai bentuk nasihat untuk saya pribadi dan kaum muslimin sekalian mari kita membahas tentang kesabaran ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala memberikan senantiasa kesabaran kepada kita dalam kondisi kita ditimpa musibah. Baik para muslim rahimani warahmatullah. Kesabaran secara bahasa dia bermakna al-habsu yaitu menahan. Secara syar'i maksud dari kesabaran itu adalah habsun nafsi ala salasati umurin. Al-awwalu ta'atullah, as an maharimihi an maharimillahi as-salisu ala aqdarillahi secara syar'i maksud dari kesabaran itu adalah menahan diri pada tiga perkara yang pertama adalah ya menahan diri di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala kemudian yang kedua adalah menahan diri dari ber, dari keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala itu perkara-perkara yang dilarang ya, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah menahan diri di atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan keinginan manusia, yang tidak disukai manusia. Demikian. Baik, para muslim rahimani wa Jadi, kesabaran itu itu mencakup tiga hal. Itu sabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar ya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sabar di atas menjalani takdir-takdir Allah yang buruk yang tidak disenangi oleh manusia. Tiga jenis ini adalah tiga jenis kesabaran yang disebutkan oleh para ulama. Demikian para muslim rahimani wa Mengapa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga butuh kesabaran? Bahkan ini merupakan tingkatan kesabaran yang disebutkan pertama sekali oleh para ulama. Mengapa? Karena sesungguhnya ketaatan mentaati Allah Subhanahu wa taala itu berat bagi jiwa. Ya. Berat bagi jiwa ya. Dan berat bagi manusia yang memiliki jiwa tersebut. Bahkan terkadang itu juga berat bagi badan manusia itu. Mengapa demikian? Dikarenakan manusia tersebut harus mendatangkan sesuatu. Ya. Dan ketika melakukan sesuatu tersebut yang diperintahkan, dan itu merupakan ketaatan dalam kondisi dirinya capek, dalam kondisi dirinya mungkin sedang mengalami kelemahan. Begitu juga mengalami rasa berat ketika itu. Berat bagi badannya, lebih-lebih bagi nafsunya. Karena nafsu ini mengajak kepada keburukan. Inna nafsa la ammaratu bisu, sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada keburukan. Demikian. Sementara, ya, perintah Allah ini Menghadirkan sebuah perbuatan, dan itu tidak disukai oleh nafsu, karena nafsu ini ingin melakukan keburukan, bukan ketaatan. Dia menginginkan keburukan, bukan ketaatan, bukan kebaikan, sehingga ini semakin berat bagi nafsu. Begitu juga, terkadang berat juga dirasakan oleh tubuh badan ini, karena harus menghadirkan sesuatu tersebut. Contohnya ketika nafsu ini begitu cinta dengan harta, ternyata ada perintah untuk mengeluarkan zakat. Demikian. Para muslim rahimani wabarakatuh. Ya. Begitu juga ada perintah untuk berhaji yang biayanya tidak kecil, besar seperti itu. Begitu juga dalam kondisi badan capek. Ternyata ada perintah untuk sholat. Begitu juga, contohnya ketika diri ini, ya, diri ini, jiwa kita ini menginginkan keburukan. ya, ternyata malah diperintahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti itu, Wah, maka tentunya, ya, dalam melakukan ketaatan, yaitu menghadirkan perintah-perintah Allah tersebut, maka ini butuh kesabaran karena harus menyabarkan diri ketika menghadirkan, menyabarkan nafsu, menyabarkan diri, menahan diri ketika menghadirkan perbuatan-perbuatan atau apa saja yang Allah perintahkan itu merupakan ketaatan. Demikian para muslim rahimani wa ya. Yang jelas para muslim rahimani wa bahwasanya ketaatan itu merupakan sesuatu yang berat bagi jiwa dan terkadang bagi badan sehingga dibutuhkan kesabaran ya demikian para muslim rahimani warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 200 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wahai orang-orang beriman bersabarlah ya dan usahakan sabar itu dan senantiasalah mentaati ya dan senantiasa rabit yaitu apa? mengikatkan diri untuk mentaati Allah dan beribadah kepadanya. demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah Kesabaran jenis kedua adalah ya bersabar dari keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita harus menahan diri, menjaga diri dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan. Dan ini para muslim rahim, rahim, Allah, merupakan tingkatan kesabaran yang kedua. Mengapa demikian? Dikarenakan tidak ada aksi, tidak ada sesuatu yang harus dihadirkan dari perbuatan-perbuatan. Hanya cukup menahan diri dari apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Walaupun terkadang ini ternyata lebih berat, ya. Bagi jiwa kita, mengapa? Karena ternyata keharaman-keharaman tersebut pula lah yang disenangi oleh jiwa. Demikian seperti dusta begitu juga seperti contohnya menipu kecurangan yang memakan harta dengan cara yang batin seperti dengan riba ya berzina ya minum-minuman keras mencuri dan semisalnya dari kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya maka manusia ya harus menahan dirinya dari segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan sampai dia tidak melakukannya dan ini dibutuhkan ya untuk sabar menahan jiwa menahan diri dan nafsu tersebut agar tidak terjatuh atau bergerak menuju keharaman tersebut demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah kemudian kesabaran jenis ketiga adalah bersabar di atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak disenangi. Perlu kita ketahui bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua: ada yang baik dan ada yang buruk. Takdir yang baik tentunya ya, jiwa kita menyenanginya, menyukainya karena dia baik. Ada pun takdir yang buruk, maka di sini ada dibutuhkan kesabaran. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ada pun takdir yang baik, Ya, tadi takdir yang baik, maka di sini dibutuhkan kesyukuran. Kesyukuran. Maka mensyukuri atas kebaikan-kebaikan tersebut. Ini merupakan bentuk ketaatan dan juga butuh untuk bersabar di atasnya. Nah, ini jenis yang pertama, yaitu apa? Ya, senantiasa untuk menyabarkan diri melakukan kesyukuran demikian baik para muslim rahimani wa ini ketika menyikapi takdir Allah yang baik ada pun takdir Allah yang buruk para muslim rahimani wa rahmatullah yaitu yang tidak disenangi oleh jiwa manusia di mana manusia itu mendapatkan ujian ya mendapatkan cobaan pada badannya fisiknya terkadang pada hartanya demikian Ya, seperti hatanya hilang contohnya fisiknya sakit ya begitu juga pada keluarganya ya atau saat ini para muslim rahimani warahmatullahi seperti saat ini yang sedang menimpa kita itu virus corona ya kita diperintahkan oleh pemerintah untuk apa untuk tetap di rumah ya, membatasi gerak kita ya. dan ini merupakan bentuk apa ujian bagi kita ya dan ini pengaruh bagi perekonomian kita. Baik itu individu ya, maupun bangsa ternyata. Demikian para muslim rahimah diwah, Allah. ya. Nah ini musibah-musibah balak, musibah yang dibutuhkan kesabaran. Ya, dibutuhkan kesabaran bagi seorang manusia ya, untuk menghadapi takdir-takdir tersebut. Ya. Dimana manusia tersebut ya mencegah menyabarkan dirinya ya untuk tidak menampakkan penentangan untuk tidak menampakkan ya kegusaran untuk tidak menampakkan kebencian terhadap takdir ketetapan tersebut yang Allah telah berikan dan itu disebabkan kesalahan kita jangan kita tampakkan dengan lisan kita jangan kita tampakkan dengan hati kita dan jangan kita tampakkan ya dengan anggota badan kita sesungguhnya manusia tatkala ditimpa musibah maka ada empat kondisinya yang pertama adalah dia marah yang kedua adalah dia bersabar yang ketiga adalah dia ridho yang keempat dia bersyukur nah para muslim rahimani warahmatullah Kondisi empat ini, empat kondisi ini, ini terkadang terjadi bagi manusia tanpa dia ditimpa musibah